Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun amma ba'du. Bapak ibu sekalian dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah, ini di bulan puasa yang keempat ya ini. Alhamdulillah kita sudah nyampe bulan puasa yang keempat dan puasa kita tetap lancar. Semoga yang kita lakukan ini tidak sia-sia ya, dan membawa berkah yang luar biasa. Ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas ini masalah ya, caranya menghancurkan syahwat. Sebenarnya kalau menghancurkan ini tidak bisa, akan tetapi yang bisa ini meredakan saja ya. Kalau sakit diredakan sakitnya, karena ini syahwat ini ibaratnya ya, gambarnya syahwat ini ibaratnya api yang berkobar-kobar. Kita hanya bisa untuk meredamnya biar api ini tidak menjalar kemana-mana gitu. Jadi dalam bahasan ini kita ya berupaya untuk menghancurkan atau meredakan ya, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Karena tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau ngomongin masalah syahwat dua syahwat ini perut juga kemaluan ini yang sering jadi bahan perbincangan di media sosial maupun di langsung mulut dari mulut ya. Karena banyak sekali orang yang kelaparan ini akhirnya mencuri, akhirnya menghalalkan segala cara. Tapi ini tidak terlalu ya, ini karena untuk memenuhi perutnya karena kelaparan. Tapi kalau ya mencuri untuk harta benda ya, yang akan dikumpulkan menjadi harta benda ini yang sangat repot ya. Karena itu kita bahas ya, supaya kita tidak ini ya, supaya kita bisa membelenggu syahwat kita gitu. Ini harus dipahami bahwa dua macam syahwat yang membahayakan bagi seseorang itu ada dua macam, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Jika kedua syahwat itu salah satunya ya begitu kuat menguasai hati seseorang, maka ia akan binasa, ia akan rusak, akan tertutup jalan menuju Allah karena ia disibukkan untuk memenuhi tuntutan syahwat tersebut. Ya, suatu contoh seseorang yang keingin makannya ini tinggi, keinginan makannya itu tinggi, dia tidak peduli dengan kenyang, tidak peduli dengan haram dengan halal. Jadi karena biasanya sering makan sebelum lapar, makan sebelum lapar, makan, akhirnya untuk menahan lapar ini pun juga berat. Nanti kalau ada orang yang kelaparan yang seperti itu, tidak punya iman seperti itu, maka tidak peduli ini makanan ini dari mana, diempat aja untuk memenuhi kebutuhan syahwat perutnya. Begitu juga dengan kemaluan ya, ini akan mencuri-curi, akan apa yang mempergunakan waktu yang sempit pun untuk memenuhi kebutuhan syahwat kemaluannya itu. Nah, pada hakikatnya perut ini adalah sumber dari segala nafsu syahwat dan tempat timbulnya berbagai macam penyakit. Sebab kuatnya nafsu syahwat perut itu diikuti oleh nafsu syahwat kemaluan atau farat atau farji, serta diikuti oleh keinginan yang kuat kepada wanita-wanita yang dikawini. Ini begitu juga dengan sebaliknya.
Jika seseorang telah menuruti syahwat perut dan syahwat kemaluan, maka ia akan tergila-gila dengan perempuan. Kemudian nafsu itu diikuti dengan munculnya keinginan untuk mencari harta dan kedudukan. Makanya kita tahu di negeri ini kalau mungkin ada yang sudah kaya raya tetapi tetap korupsi, ya tetap korup, maka ia pasti tergila-gila kepada perempuan, ya, atau mungkin tergila-gila kepada keinginan untuk untuk dipuji oleh orang lain. Karena itu menjaga yang ini loh, ini yang berat sekali. Ya karena orang kalau sudah ya tergila-gila kepada wanita, maka dia akan menunjukkan dirinya ini kuat, dirinya ini mampu, dirinya ini kaya dan sebagainya. Dan jika kedudukan telah didapatkan, harta juga sudah didapatkan, maka seseorang cenderung untuk sombong, dengki, iri hati, riya dan sebagainya. Karena menonjolkan untuk saling bermegah-megahan, pastinya seperti itu. Lah keburukan-keburukan lainnya terus bermunculan dan susul menyusul, semua itu karena seseorang membiarkan syahwat perutnya. Nah karena itu untuk membentengi, untuk menghancurkan syahwat perut dan kemaluan itu, Rasulullah bersabda, perangilah dirimu dengan lapar dan dahaga. Sesungguhnya pahala dari demikian itu seperti berperang di jalan Allah, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah dari lapar dan dahaga. Ya ini penting loh ya, karena itu jangan tinggalkan puasa. Katanya puasa itu sumu tasiku, berpuasalah supaya sehat. Dari Ibnu Abbas ini berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak memasuki kerajaan langit orang yang perutnya penuh makanan, dalam arti selalu kenyang ini. Jadi tidak bisa sambung dengan Tuhannya. Rasulullah bersabda, pemimpin segala amal perbuatan adalah lapar dan kehinaan diri, adalah memakai kain bulu. Pemimpin segala amal perbuatan adalah lapar. Abu Sa'id Al-Khudri ini menerangkan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berpakanlah, makanlah, minumlah setengah perut, karena sesungguhnya itu termasuk sebagian dari sifat kenabian. Jadi kalau makan, minum ini hanya sedikit, setengah perut ya, supaya hidup kita, tubuh kita ini tetap hidup. Ya niatnya seperti itu seperti sifat kenabian. Al-Hasan ini juga menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpikir adalah bagian dari ibadah, sedangkan makan sedikit adalah ibadah. Ya berpikir ini loh ya, berpikir ini sebagian daripada ibadah. Kalau makan sedikit ini ibadah. Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikat dengan orang yang sedikit makannya dan minumnya. Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku, aku telah mencobanya dengan makanan dan minuman di dunia. Lalu ia bersabar dan meninggalkan makanan serta minuman itu. Lah saksikanlah wahai malaikatku, tidaklah satu makanan yang ia tinggalkan melainkan aku menggantikannya dengan derajat-derajat di surga. Rasulullah sempat berpesan, janganlah kamu matikan hati dengan banyak makan dan minum.
Sesungguhnya hati itu ibarat tanaman, ia akan mati jika banyak air. Ya, sesuatu itu kalau kelebihan hasilnya juga akan menjadi buruk. Jadi untuk mematikan hati, ya, karena kalau kita banyak makan, kita banyak minum, akhirnya kenyang, ini hati pun juga akan tertutup, bahkan bisa mati. Karena biasanya orang yang seperti itu akhirnya pulas tertidur, ya, lupa akan Tuhannya. Dalam hadis At-Tirmidzi, Tirmidzi dari Al-Mizdad diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam, ya, beberapa suap kecil yang menegakkan tulang punggungnya. Kalau tidak boleh tidak ia berbuat, maka sepertiga perut untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiganya untuk angin atau untuk napasnya. Sesungguhnya setan itu berjalan pada tubuh manusia melalui jalan darah. Maka sempitkanlah jalan-jalan dan darah dengan cara lapar dan dahaga. Kalau kita sering menahan lapar juga dahaga, tapi tidak diniati dengan puasa, kita juga tidak dapat nilai yang double, nilai yang plus. Sabda Rasulullah, orang beriman itu makan dalam satu usus, dan orang munafik itu makan dalam tujuh usus. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya begini, bahwa orang munafik itu makan tujuh kali lipat banyaknya dibandingkan dengan orang mukmin. Hal yang membedakan karena orang munafik lebih menurunkan syahwat perutnya. Ya, orang munafik ini lebih menurunkan syahwat perutnya. Sabda Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang lapar di dunia adalah orang-orang yang kenyang di akhirat. Dan sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci Allah adalah orang-orang yang banyak makan dan penuh perutnya. Tidaklah seseorang hamba meninggalkan suatu makanan yang diinginkannya melainkan ia mendapatkan derajat di surga. Jadi untuk menanggulangi dua syahwat itu tadi, ya, sudah diuraikan semua. Nah, lalu kalau sudah bisa menahannya, jadi sudah menahan dengan puasa seperti suatu contoh Ramadan seperti ini, jadi ini banyak sekali manfaat lapar, ya, dan kenyang ini menjadi bahaya. Ya, sesungguhnya lapar itu menguntungkan karena terdapat beberapa manfaat bagi orang yang bersangkutan. Yaitu yang pertama orang yang puasa atau menahan lapar, ya, manfaat lapar. Orang yang lapar akan bersih hatinya sehingga dapat mempertajam mata hatinya. Dengan demikian pikiran menjadi jernih dan dapat mudah memahami sesuatu. Anak kecil saja yang banyak makan, maka ingatannya menjadi lemah dan pemahamannya lamban. Terus yang kedua orang yang lapar akan mendapatkan kehalusan hati dan siap menjalankan amal ibadah dengan tekun. Bahkan dia siap untuk melakukan banyak zikir. Dengan demikian ia akan dapat merasakan betapa nikmat dan lezatnya dalam berzikir kepada Allah. Lalu kita lanjutkan. Yang ketiga, lapar dapat memecahkan kehinaan dan menghilangkan sifat kesombongan. Ketika seseorang lapar, maka ia menjadi tenang dan khusyuk kepada Allah. Biasanya ia menyendiri karena menyadari kelemahan dan kehinaan dirinya sendiri. Introspeksi dirinya ini lebih kuat.
Terus yang nomor 4, dengan lapar. Dengan lapar seseorang tidak melupakan dengan lapar seseorang tidak melupakan bencana Allah dan siksanya. Ia juga tidak melupakan orang-orang yang telah menerima bencana. Dan sesungguhnya orang-orang kenyang akan lupa pada seseorang yang menderita kelaparan, lupa akhirat dan lupa dengan akhlak yang baik, karena perutnya selalu kenyang, akhirnya ditumpangi oleh iblis. Terus yang kelima, lapar dapat menghancurkan semua nafsu syahwat, maksiat, dan menguasai nafsu yang cenderung untuk berbuat jahat. Sesungguhnya sumber dari kemaksiatan adalah syahwat dari kekuatan, itu berasal dari perutnya. Jika syahwat dan kekuatan itu dilemahkan dengan lapar, maka kemaksiatan tidak akan muncul. Mikir wetenge wis wabot, tidak mikir macam-macam. Terus yang nomor 6, ini manfaat dari lainnya ialah dapat menahan tidur atau paling tidak membuat sedikit tidur. Dengan demikian seseorang akan dapat memanfaatkan malam untuk beribadah kepada Allah. Terus yang nomor 7, manfaat daripada lapar ini atau puasa. Lapar dapat pula menambah ketekunan beribadah, karena seseorang yang ingin kenyang maka akan sibuk menyediakan makanan, memasak atau berusaha membeli di warung. Dengan demikian tersita waktunya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi jika lapar maka ia akan tenang dan penuh konsentrasi kepada Tuhan. Terus selanjutnya, lanjutnya nomor 8. Lapar ini sedikit makan ya, sehingga seseorang akan terhindar dari berbagai penyakit dari banyak makan tersebut. Banyak makan menyebabkan kelebihan lemak dan segala macam gangguan. Contoh stroke, diabetes, asam urat, semacam-macam. Terus yang nomor 9, ya, lapar dapat meringankan biaya hidup, ini pasti, apalagi sekarang ini semua mahal. Minyak mahal, rokok mahal, semuanya mahal. Kalau kita mampu untuk menahan lapar itu bisa meringankan biaya hidup kita sehari-hari. Dengan makan sedikit, maka biaya hidup belanja akan dapat dikurangi. Jika kebutuhan sedikit, maka seseorang akan terlepas dari rakus, ya, dari rakus harta. Terus yang nomor 10, dengan lapar memungkinkan seseorang untuk lebih mengutamakan orang lain dalam bersedekah. Ini contoh sangat banyak sekali ya. Ketika ada orang tidak terlalu lapar tetapi punya satu bungkus nasi, ada orang mengemis itu kok dikasihkan. Ini berarti orang ini juga luar biasa. Ini kalau syahwat lapar seperti itu, kita lanjut dengan syahwat kemaluan. Tentang syahwat kemaluan ini atau keinginan bersetubuh itu menguasai manusia, ini sudah wajar ya, karena manusia normal. Hal itu karena ada dua alasan. Yang pertama, bahwa dengan bersetubuh orang akan mendapatkan kenikmatan, ini jelas. Lalu ia membandingkannya dengan kelezatan akhirat. Terus yang kedua, dengan bersetubuh akan memelihara keturunan, ini mengendalikan syahwat kemaluan seperti ini. Sebagian ulama menafsirkan ayat, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Al-Baqarah ya. Dan untuk mereka yang dimaksudkan ayat itu ialah bergeloranya syahwat. Rasulullah sering membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan
pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, hatiku, kesenanganku. Dalam hadis lain diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, wanita-wanita itu tali setan. Ya, ini maaf tidak menyinggung teman-teman yang wanita loh ya. Wanita-wanita itu adalah tali setan. Jika tidak ada nafsu syahwat, tentu wanita tidak mempunyai kekuatan terhadap para lelaki. Ada sebagian ulama berkata bahwa seakan-akan setan berkata kepada para wanita, wahai wanita, kalian adalah bagian dari tentaraku. Makanya pada waktu Adam kalian Hawa masih di surga lalu kena di yang namanya Nabi Adam ini tidak bisa sama sekali diganggu oleh iblis loh ya. Akhirnya setan menggunakan tentaranya Nabi Adam yaitu yang berupa Siti Hawa. Sebagian ulama berkata bahwa seakan-akan setan berkata kepada para wanita, wahai wanita, kalian adalah bagian dari tentaraku. Kalian adalah anak panahku yang ku lemparkan. Aku tidak salah sasaran. Kalian adalah tempat rahasiaku. Dan kalian adalah utusan untuk keperluanku. Jadi kalau tidak hati-hati ini pada perempuan ya hati-hatilah supaya tidak dimanfaatkan oleh setan. Nah, separuh atau sebagian tentara setan adalah nafsu syahwat dan separuhnya lagi adalah amarah. Ya, paling besar adalah nafsu syahwat terhadap wanita. Ini kadang-kadang nafsu syahwat itu melebihi batas sehingga akal tidak lagi dapat mengendalikan akalnya sehingga tidak berfungsi sama sekali karena saking jatuh cintanya kepada pada nafsu tersebut ya kepada wanita. Dengan demikian pikiran yang ada di dalam hati seseorang hanyalah mengejar ya kesenangan duniawi ya bersama wanita. Ini perlu diketahui bahwa syahwat atau keinginan yang paling kuat adalah syahwat yang berkobar dan menguasai akal pikiran. Hanya saja karena seseorang itu terbentur pada rasa malu atau merasa keji atau merasa lebih sehingga ia dapat sedikit mencegahnya. Namun bagi orang-orang yang berakal, manakala syahwat kemaulannya bergelora, maka ia mencegah karena rasa takut, ya, maksudnya takut dosa pada Allah. Ia berkeyakinan bahwa orang yang mencegah perbuatan zina, maka ia akan terbebas dari dosa tersebut. Tentu saja sikap mencegah zina itu akan menjadi utama jika ia dalam hati ada niat untuk taat kepada Tuhan. Lalu Rasulullah bersabda, barang siapa yang amat rindu lalu menjaga diri dari menyembunyikan, lalu ia mati, maka ia mati syahid. Sabda Rasulullah, 7 orang yang dilindungi Allah pada hari kiamat dalam lindungan arsinya, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan sama sekali kecuali naungannya. Dan dihitung, ya termasuk mereka adalah seorang lelaki yang diajak oleh wanita cantik dan mempunyai kedudukan atas dirinya. Lalu lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, cerita Nabi Yusuf itu ya, cerita Nabi Yusuf Bapak Ibu sekalian tentunya sudah paham ya, yang menolak ajakan Julaika untuk bersenang-senang memenuhi nafsu syahwatnya adalah teladan yang sangat baik dan istimewa. Hendaknya orang-orang berakal mencontoh nabi-nabi Allah tersebut, mencontoh orang-orang yang terdahulu supaya selamat.
Nah, pandangan pertama terhadap wanita yang tidak dihalalkan. Yang tidak dihalalkan ini maksudnya bukan istrinya atau mahramnya ya, muhrimnya. Ini masih bisa dimaklumi. Namun jika mengulangi untuk kedua kalinya, maka itu tidak dibenarkan. Ini ada sabda Rasulullah, boleh bagimu pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang kedua, karena takut yang kedua ini sudah akhirnya dicampuri oleh iblis, akhirnya tergoda nafsu syahwatmu. Nah, sementara itu Al-A'la bin Ziyad berkata, janganlah kamu turuti pandanganmu kepada selendang wanita. Sesungguhnya pandangan itu menimbulkan syahwat di hati kamu. Makanya Rasulullah bersabda, boleh atas kamu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua kepada wanita itu tidak diperbolehkan, biar syahwatmu itu tidak memuncak gitu. Ya baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk pembahasan tentang syahwat ya. Syahwat tadi ada dua, syahwat perut juga syahwat kemaluan, kita bahas tuntas sudah selesai. Semoga semuanya ini ada fadilah juga manfaat berkah yang luar biasa. Kalau ada kurang dan salahnya mohon ditambahi, kalau ada yang salah mohon ya dimaafkan. Ini dari saya kira sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.